Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah hadir Syekh Ina, Syekh Aizam Al-Fakaini, wa Ustaz Abdul Aziz Hafizahumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan atau memulai kajian atau muhadharah, dan kami ingatkan untuk para jamaah sekalian agar kiranya mengkondisikan yang bagi yang membawa anak-anak, kemudian juga yang tidak kalah penting yaitu untuk memperhatikan adab dalam majelis ilmu, yaitu jangan sampai ada yang bermain HP. Jadi kita harus fokus untuk memperhatikan syekh, apalagi yang di belakang yang tidak terlihat yaitu para jamaah akhwat. Jadi perlu diperhatikan lebih baik itu. Sekian. Assalamualaikum. Terus pula yang berlaku pada dekat kita kalau di dekat merapat ya. Bagaimana para sahabat itu mari sahabat itu rapat, sangat rapat. Jangan berikan celah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. هذا الشيخ تعال هنا. هذا أول واحد. تعال. أولا لا نريد أحد يمسك تليفون. لا. هاتف ضعه في جيبك. جنب اليمين. أجل هاتف. داخل الجيب ضعه. سمعني مسكت الهاتف كان توماس مسيح. أي واحد يخرج الجوال أنا أسحبه. سببنا يعني عندنا عنده من يمرني. Megang HP maka HP-nya akan ditarik untuk saya. Sa'ah wahidah faqat bidun jawal mungkin? Satu jam saja tanpa HP bisa? Mungkin? Bisa atau tidak? Bisa. Akhud jawal la yarja' abadan ila Saudi. Nanti kalau saya ambil hatta dhahra kitab utrukha. Catatan juga, jangan buka catatan, tutup semua catatannya. Syed أين؟ طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا خلقنا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Setelah Syekh Haitham Dr. Sarhan, setelah Syekh Dr. Haitham Sarhan hafizahullah taala membuka kajiannya pada kesempatan berbahagia kali ini dengan sebuah mukaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah, yang berisi pujian dan pujaan kepada Allah Azza wa Jall, permintaan perlindungan kepada Allah dari kejahatan dan keburukan hati-hati kita, serta persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah serta utusannya. Beliau bertanya kepada jamaah sekalian dengan sebuah pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Apa tujuan di balik penciptaan kita? Naam. Man ya'rif? Ada yang tahu? Naam. Naam.
يقول خلقنا لعبادة الله والدليل قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. Jawabannya adalah bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk memurnikan ibadah semata-mata, ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepada-Ku. هل نحن نشتغل في هذه الدنيا بالعبادة؟ Apakah kita betul-betul menyibukkan waktu kita di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah? Laysa al-mushkila fi al-ijaba 'an as-su'al, al-mushkila fi al-'amal. Hal nahnu na'mal bi hadha wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun? Permasalahannya bukan mampu atau tidak mampu dalam menjawab pertanyaan, akan tetapi inti permasalahan adalah dalam masalah praktek, apakah kita betul-betul ya, mengamalkan firman Allah Azza wa Jal tatkala mengatakan bahwa tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk memberikan ibadah kepada-Ku. La illa man rahim Allah. Jawabannya tidak banyak yang mengamalkan ayat tersebut kecuali hanya hamba-hamba Allah yang Allah rahmati. Mushtaghilin bil hatif. Ya, yang ada kita banyak menyibukkan diri dengan HP. As-suq. Naam. Al-amal. Ya, beramal. Al-aulad, az-zawjah. Sibuk dengan keluarga, sibuk dengan istri, sibuk dengan anak-anak. Fi Ramadan. Ketika bulan Ramadan tiba, an-nahar sha'im. Ya, di siang harinya kita semua berpuasa. Wa fil lail qa'im. Dan di malam harinya kita melaksanakan salat. Ta'am qalil. Tidak banyak makan. Wa amal katsir. Namun kita banyak beramal. Salat tarawih. Kita melaksanakan salat tarawih. Qira'at Qur'an. Banyak membaca Al-Qur'an. Doa. Banyak berdoa. Ta'mal fi Ramadan ma la ta'mal fi ghairi min al-ashhur. Sahih? Kita banyak beramal di bulan suci Ramadan yang tidak kita lakukan di bulan-bulan lainnya. Betul demikian? Limadha? Kenapa? Li'annak tusakhir hadzal badan fima khuliqa lah. Karena di dalam bulan Ramadan kita betul-betul menggunakan tubuh dan jiwa raga kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yujad 'indak waqt faragh. Seakan tidak ada waktu yang luang bagi kita untuk menggunakannya. Hatta la tutali' al-jawwal. Ba'd asy-syabab yaktub fi WhatsApp ya mughlaq. Ya. Nah, sebagian apa namanya? Bahkan di bulan suci Ramadan ya hampir atau jarang di antara kita yang membuka HP ya, sampai-sampai ya di antara kita menulis di WhatsApp-nya status tanpa status. طيب لماذا لا نجعل السنه كلها مثل رمضان؟ دعاء وصلاه وقراءة قرآن واستغفار. نعم وصيام تصوم يوم وتفطر يوم مثلا. Siam Daud alaihi salatu wassalam. Kata beliau, ya. Lalu kenapa kita tidak menjadikan seluruh hari-hari kita dalam satu tahun itu bagaikan bulan suci Ramadan? Kenapa kita tidak menyibukkannya dengan memperbanyak salat, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, memperbanyak ibadah puasa, contohnya misalkan sehari puasa sehari tidak seperti puasa Nabi Daud alaihi salam. Sa'ib. Susah. صعب نعم صعب يا سوسه سوليب. اذا هذا الذي يقول نحن في الغالب لا نطبق الا من رحم الله. Makanya ya, jawaban yang tepat adalah bahwa jarang sekali di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mempraktikkan ayat tadi kecuali yang Allah rahmati saja. Sahih. Betul. اذا هذا معناه اننا ما عملنا بالهدف الذي خلقنا لأجله. Ini berarti ya, seakan kita tidak mengamalkan tujuan hidup di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuknya. إذن عندنا مشكلة في جهاد النفس. Ya, permasalahan kita adalah dalam menghadapi jiwa kita. لابد تجاهد نفسك على العلم والعمل والدعوة والصبر. Kita harus berusaha untuk melawan ya hawa nafsu kita ya agar kita bisa mengajak diri kita untuk berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Khassa fi hadhihi al-ayyam ma hadhihi al-ajhiza ma hadhihi al-wasa'il al-mutaqaddima al-mutatawwira dhaya' al-waqt kathir. Ya, terlebih lagi di zaman kita saat ini ya di mana banyak alat-alat ya yang modern yang banyak menyibukkan waktu kita.
وقت الفراغ ايش تصنع وقت ketika kita luang apa yang kita lakukan تقرا قران apakah kita membaca يقول لا dia menjawab tidak تصلي apakah kita gunakan untuk salat لا tidak تستغفر apakah kita gunakan untuk beristighfar tidak مجرد يحصل وقت فراغ يفتح الهاتف Ya, ketika kita mendapatkan waktu luang, langsung kita gunakan untuk buka HP. Atau yufakir fil akil. Atau berpikir untuk cari makanan di luar. Atau untuk minum. Ayy syai al-muhim yamdhi al-waqt. Sahih? Apapun yang dilakukan oleh seseorang, yang penting waktu itu terus berjalan. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, fa'idha faragta, mada tasna? Idha wajid faraq, mada tasna? Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan jika seandainya Anda ya datang kepada Anda waktu luang apa yang Anda lakukan apa kata Allah il'ab apakah Allah memerintahkan untuk bermain iftah al-hatif apakah Allah memerintahkan untuk membuka gadget takallam ma'a zamilik apakah Allah memerintahkan kita untuk berbicara tentang saudara kita akil syurb apakah Allah memerintahkan tentang untuk makan dan minum syurb dukhan apakah memerintahkan kita untuk merokok ماذا قال الله؟ apa yang Allah katakan? فإذا فرغت فانصب يعني ادخل في العبادة. Kata Allah Subhanahu wa taala jika seandainya Anda mendapatkan waktu luang maka masuklah mulailah ibadah yang lain. لأن حياتك وراحتك وسعادتك في العبادة. Karena ya sejatinya hidup kita, ketenangan jiwa kita dan juga tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Mada tasna? Apa yang harusnya kita lakukan? Hawal qadra al-mustata' an tuqallil min hadhihi al-wasa'il, yani la tunzil baramij kathira, WhatsApp, Telegram, Facebook, la. Qallil. Ya. Kata beliau berusaha semampu mungkin untuk tidak banyak memasukkan aplikasi-aplikasi ya, di dalam HP kita. Kita berusaha untuk meminimalisir hal tersebut. في بعض الأشخاص مزعج كل يوم يرسل لك رسالة لا فائدة فيها ضعوا حظر ya sebagian orang ya banyak mengirim pesan-pesan yang tidak bermanfaat maka orang-orang yang seperti ini harusnya diblok احرص دائما تكون في المسجد لأنه في المسجد في الغالب نعم في ناس يلعبوا في المسجد لكن في الغالب أنه مكان للطاعة للعبادة ya berusahalah untuk banyak menghabiskan waktu kita di dalam masjid. Kata beliau betul, mungkin sebagian orang ya bermain di dalam masjid. Namun masjid secara umum, secara garis besar itu adalah sebuah tempat untuk melaksanakan ketaatan dan beribadah kepada Allah. Hatta al-masajid afsadaha alaina bihadhihi al-ajhiza. Ya. Bahkan sampai masjid sekalipun ya banyak orang-orang yang apa namanya? Merusak tujuan-tujuan dibangunnya masjid. Naam. Hatta yaum al-jum'ah في المسجد النبوي يخطب الشيخ الحذيفي يخطب معه. في المسجد النبوي الشيخ ketika الشيخ علي الحذيفي يا خطبة جمعة يصوروه وهو جمعة ya menyibukkan waktu untuk foto padahal itu dilaksanakan khutbah Jumat فالشيخ الحذيفي يوقف الجمعة يوقف الخطبة وينكر يقول لماذا تصوروا كيف تصوروا في يوم الجمعة Kemudian ya ketika hal tersebut dilihat oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi hafizahullah taala beliau memberhentikan khutbahnya kemudian mengingkari orang-orang yang menyibukkan diri dengan foto-foto ketika khutbah berlangsung kenapa kalian menyibukkan dengan foto-foto مجرد ما يبدا شيخ حذيفي ينكر التصوير يقوم كثير من الناس يصور هذه الموعظه يصورها bahkan ya ketika Syekh Ali Al-Hudzaifi mengingkari bukannya malah berhenti foto maka malah lebih banyak lagi yang berdiri untuk mengambil foto untuk kesempatan tersebut yani la mubala seakan-akan tidak memperhatikan nasihat dari Syekh Ali Al-Hudzaifi idza laysat al-mushkila fi annana na'rif annana khuliqna li'ibad al-mushkila fi al-'amal Intinya harus kita ketahui bersama bahwa permasalahannya adalah di dalam praktek dan mengamalkan ayat tersebut bukan dalam masalah menjawab sebuah pertanyaan. Kita semua mengetahui itu. Labud yakun laka dars yaumi tadrus. Laisa ala Google tadrus, la. Kita harus memiliki jadwal setiap hari untuk belajar. Ya. Namun belajarnya bukan sama Google. Indak syekh taqra alai Quran. Ya. Kita harus memiliki guru yang kita bisa membaca Al-Quran kita.
لماذا لا نستغل هذه الوسائل في العلم؟ Kenapa ya kita tidak berusaha untuk menggunakan media-media sosial ini untuk mempertambah ilmu? إذا نحن ما تعلمنا من يتعلم يهود ونصارى؟ Kalau seandainya kita tidak ada yang mau belajar, maka siapa yang mau belajar mempelajari agama? Apakah orang-orang Yahudi dan Nasrani? صحيح. Betul demikian? Mungkin Yahudi atau Nasrani يسألك أخوك أنت مسلم؟ Ya, mungkin saja orang-orang Yahudi dan Nasrani akan bertanya kepada kita, apakah Anda seorang Muslim? Ashtaqul. Apa Anda jawab? Naam Muslim. Ya, pasti dia akan menjawab, ya saya seorang Muslim. Yaqul bayyin li al-Islam. Ya, dia akan bertanya kembali, jelaskan kepada saya tentang Islam. Ah, ma huwa al-Islam? Apa itu Islam? Man ya'rif? Siapa yang tahu? 1 2 هذا اثنين لا يعرف الإسلام ثلاثة أربعة بقية لا يعرف الإسلام. شو من بطارق يا مولانا؟ فممكن هذا يهودي نصراني يقول أنت لست مسلم إذا لا تعرف الإسلام. أوقف أوقف. زي. قم. كل الكلام ممنوع. يا كده سودا جلاس كان تدي تدا ولا ما برد. من يعرف ما هو الإسلام؟ Siapa yang tahu apa itu agama Islam? Apa itu Islam? Bakiya, ma ya'riful Islam. Apakah hanya empat orang saja yang mengetahui apa itu Islam? Sementara yang lain tidak ada yang mengetahui? Qaddim, huna. La tatakallam, qul la tatakallam. Jangan berbicara, akhi. Jangan ngobrol, akhi. Qaddim, syekh. Maju, akhi. Mamnu' al-kalam. Na'am, man ya'rif al-Islam? Siapa yang tahu tentang Islam? Apa itu Islam? Ma huwa al-Islam? Apa itu Islam? Ha. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم هذا التعريف الإسلام. طيب أقول أنا لا أفهم، اشرح لي بالأندلسي هذا التعريف. نعم اشرح بالأندلسي. لا أفهم. جلسكن dengan bahasa Indonesia. Terus? تمام. الإسلام هو أن تسلم، أن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية، الألوهية، أسماء وصفات. Islam artinya adalah berserah diri kepada Allah Azza wa Jal dengan memurnikan tiga macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. تقدم. Maju silakan maju. Al-Islam huwa an tufrid Allah bi anwa' at-tauhid ath-thalatha. Islam itu telefon. Artinya adalah qul hadha atana telefon. HP-nya. Siapa tadi yang megang HP? Tolong HP-nya taruh. Telefon. Telefon. HP-nya taruh sini. HP-nya bawa sini. Ma mushkila, jib. Jazakallahu khairan. Huwa an tufrid Allah بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أجلس هنا. Duduk di sini. Nah, artinya Islam adalah memurnikan, adalah berserah diri kepada Allah Azza wa Jal dengan memurnikan tiga macam tauhid, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jal dalam rububiyah, uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Nah, فالمسلم لا يقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات. Seorang Muslim tidak mungkin ia akan mengatakan kenapa kita melaksanakan salat subuh dua rakaat sementara salat zuhur empat rakaat. لماذا نجهر في الفجر ولا نجهر في الظهر؟ Kenapa tidak mengeraskan suara di salat zuhur sementara di salat subuh kita mengeraskan suara? نعم. Muslim ما يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. Seorang Muslim tidak akan mungkin dia beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. ما يذبح للجن. Tidak menyembeli untuk para jin. ما يدعو الجن من دون الله. Tidak meminta kepada para jin selain Allah. لا يطوف حول القبور. Tidak melakukan tawaf di sekeliling kuburan. المسلم يفرد الله بأسماء وصفاته. Seorang Muslim mengesahkan Allah Azza wa Jalla pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Muslim إذا أذن لصلاة الظهر يأتي يصلي. Seorang Muslim ketika mendengar ya azan dikumandangkan
untuk memasuki waktu zuhur, maka dia langsung datang ke masjid untuk melaksanakan salat. Lana ba'd an-nas min al-muslimin hadana Allah iya taqul ta'al salli. Sebagian orang dari kalangan kaum muslimin ketika kita meminta mereka untuk melaksanakan salat, yaqul ana hur. Ya, dia akan menjawab bahwasanya kita ini adalah orang merdeka, bebas. La. Ya, kita katakan tidak. Anta bihadha lasta hur, anta bihadha 'abd 'inda asy-syaitan. Justru ketika engkau menjawab dengan jawaban seperti ini, kamu bukan orang yang bebas, kamu bukan orang yang merdeka, kamu adalah hambanya setan. Al-'ubudiyyah khuliqt lihadha lil'ubudiyyah, la taqul ana hur, qul ana hayati wa sa'adati wa يعني رفعتي وكل شرف لي أن أكون عبدا لله مفهوم لا تقول أنا حر. Seorang hamba diciptakan oleh Allah Azza wa Jal untuk menghambakan dirinya hanya kepadanya semata. Ya. Kita harusnya mengatakan bahwa hidup kita, ya, dan juga kebahagiaan kita serta tujuan di balik kita diciptakan dan merupakan kemuliaan bagi kita ketika kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bukannya bebas. Naam, كثير اليوم يقول انا حر. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka adalah bebas, ya, merdeka tanpa aturan. La. Huwa fil haqiqah 'abd 'ind iblis 'ind asy-syaitan. Kita katakan tidak, ya, karena kamu pada hakikatnya sejatinya adalah hambanya iblis dan hambanya setan. هل أنت عبد؟ Apakah kamu seorang hamba? يقول نعم. Dia menjawab ya. أنا عبد لله. Ya, saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منا وهو أعلى وصف وصف به عليه الصلاة والسلام أنه عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام. عبد يعني هو أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام. عبد يعني بشر. نعم. معنين لها. نعم. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang lebih mulia daripada saya dan kita semua yang ada di sini, ya. Sifat yang tertinggi di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau sebagai seorang hamba, artinya bahwa beliau adalah seorang makhluk biasa yang tidak boleh disembah dan beliau adalah orang yang paling rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idzan أشهد أن محمدا عبده يعني لا يعبد بشر ليس برب. Ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya, berarti beliau adalah seorang manusia yang tidak boleh disembah. وعبده يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعبد الخلق. Dan أكمل عبادة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ketika kita bersaksi bahwa beliau adalah hambanya, itu juga bermakna bahwa beliau adalah orang yang paling rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling sempurna yang ditujukan kepada Allah adalah ibadah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan la bud an nuhaqqiq al-'ubudiyyah 'amaliyan. Kita harus, ya, mempraktekkan, mengaplikasikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amalan. Naam. Taqul ana 'abd lillah subhanahu wa taala, muti' lillah subhanahu wa taala, 'abid lillah subhanahu wa taala. Mufrid Allah bi anwa' at-tauhid ath-thalatha. Ya, kita harus mengatakan bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah ciptaan Allah Azza wa Jal. Kita memurnikan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga macam tauhid. Al-'abd yaftaqir liman? Seorang hamba itu membutuhkan siapa? Hah? Membutuhkan siapa? Ila sayyidi ila Allah, sayyidu Allah tabaraka wa taala. Naam. Membutuhkan tuannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yani hal تفتقر إلى الرئيس؟ Apakah seorang hamba, ya, membutuhkan kepada pemimpin؟ إلى الوزير؟ Apakah membutuhkan kepada menteri؟ إلى التاجر؟ Apakah membutuhkan kepada orang kaya؟ ملياردير؟ Apakah butuh kepada orang miliarder؟ لا. Tidak. عبد لا تطلب الرزق إلا من الرزاق سبحانه وتعالى. Seorang hamba tidak akan mungkin meminta rezeki kecuali kepada Zat yang Maha Pemberi rezeki. سبحانه وتعالى. يعني أي واحد يسب الرئيس تقول أنت عبد عند من؟ اسأله. أي واحد
يسب الرئيس أو يقول الرئيس أخذ أموالنا أو كذا قل أنت عبد عند من Ya, siapapun yang berani mencela pemimpin, kita tanyakan kepada dia, kamu ini hambanya siapa? Ya. Abd 'indallah. Apakah kamu adalah hamba Allah? Idzan utlub ar-rizq min man? Berarti meminta rezeki kepada siapa? Min ar-ra'is? Apakah kepada pemimpin? Min al-wazir? Apakah dari menteri? Tajir? Apakah dari orang kaya? Al-'abd la yaftaqir illa لخالق لرازق سبحانه وتعالى. Seorang hamba tidak boleh merendahkan dirinya meminta kecuali kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. مفهوم؟ اذا عندنا مشكله في من يسب الرئيس. Di sini ya, permasalahannya adalah orang yang berani mencela pemimpin. ويقول اخذ اموالنا. Kemudian dia mengatakan bahwa pemimpin telah mengambil harta-harta kita. اي اموال؟ Harta apa yang diambil? Rizqak? Apakah rizkimu? Biadil ra'is? Apakah di tangan pemimpin? Rizqak biadillah. Dia katakan bahwa rizkimu di tangan Allah Azza wa Jal. Anta tad'u Allah lirra'is anna Allah subhanahu wa ta'ala aish yuwaffiqu lima yuhibbu yarda. Sikap kita seharusnya adalah meminta dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar pemimpin kita diberikan taufik dan keridhaan oleh Allah Jalla Jalaluh. Naam, wa taqul tad'u Allah أن يغنيك عن الخلق عن الرئيس وعن الوزير وعن كل الخلق ولا تفتقر إلا لله سبحانه وتعالى هذه عبودية Ya, kita harusnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mencukupkan untuk kita segala kebutuhan kita dan kebutuhan kita tidak diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk sehingga kita tidak butuh kepada para pemimpin dan tidak butuh kepada makhluk ya ini adalah arti penghambaan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Baik. Al-'abd mata ya'bud Allah. Baik, seorang hamba kapan dia menyembah Allah Azza wa Jal? Mata? Kapan? Ha? Kapan dia beribadah kepada Allah? Mata? Ha? Yaqul fi kulli waqt. Ya, jawabannya, ya beliau menjawab bahwa menyembah Allah Azza wa Jal pada setiap saat. Naam. Lakin ba'dhan nas ya'bud Allah fi dharra faqat. Sebagian orang hanya ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah tatkala dia susah saja. Indal musibah faqat. Tatkala dia ditimpa musibah. Akbar mushkilah hal an-ni'mah, hal as-sarra. Ya, permasalahan yang paling besar ya, yaitu ketika seseorang diberikan ujian oleh Allah berupa kenikmatan, kesenangan. Waqt al-ikhtibarat. Ya. Contoh misalkan di masa ujian. Mada yasna'? Apa yang dilakukan oleh orang? Yusalli ma'al jamaah. Dia akan berusaha salat berjamaah. La yashrab dukhan, la yasma' aghani. Sahih. Tidak mendengarkan musik. Yad'u Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah azza wa jal. La yanzur linnisa'. Tidak melihat kepada wanita yang bukan mahramnya. Hatta takhruj natijat al-ikhtibar. Dengan tujuan agar dia tidak melakukan hal itu sampai nilai hasil nilai tersebut keluar. Thumma ba'da hadha. Kemudian setelah itu apa? Khalas. Ya. Intahat al-ubudiyah. Selesai penghambaan dirinya kepada Allah. Sah. Benar. Akbar iskal laysa hal ad-dharra. Akbar iskal fi al-ubudiyah hal as-sarra. Permasalahan yang paling besar adalah bukan kita bisa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala sulit, tatkala datang musibah. Tapi permasalahan yang paling besar adalah apakah kita bisa menghambakan diri kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal tatkala waktu senang, tatkala kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Min aina laka hadhihi as-sayyara? Dari mana kita dapatkan mobil? Qal hadha biquwwati. Ya. Seseorang menjawabnya itu adalah dengan tenagaku. Hadha bi'araqi. Ya, dengan keringatku. Hadha bikasbi. Ya, dengan upaya dan usaha dariku. Tijarati. Karena perniagaanku. Ana ta'abt. Karena aku telah lelah mencari rizki. Amilt. Aku telah banyak bekerja. Hassalt al-mal. Hingga akhirnya aku mendapatkan uang. Sah. Benar demikian? Hadha 'abd. Apakah seperti ini hamba Allah? Hadha kufur lin ni'mah. Ini adalah perbuatan kufur terhadap kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Mada yaqul? Apa yang seseorang katakan? Biquwwati.
Apakah mendapatkan rezeki karena upayanya? Ta'abi. Apakah karena kelelahannya? A'ilati nahnu a'ila aghnia. Apakah karena kita memiliki keluarga yang kaya raya? Kufur lin ni'mah. Ini perbuatan kufur terhadap kenikmatan yang Allah berikan. Min aina laka hadzal mal? Dari mana kita mendapatkan harta ini? Min aina laka as-sayara? Dari mana kita mendapatkan kendaraan? Min aina laka az-zawja? Dari mana kita mendapatkan istri? Kaif tazawwajt? Bagaimana engkau bisa menikah? Kaif hajajt? Bagaimana engkau bisa melaksanakan ibadah haji? Yaqul hadza min fadli rabbi. Ya, seorang hamba mengatakan bahwa ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadzal 'abd. Ini hakikat hamba Allah Subhanahu wa taala. يذهب إلى الحج. Seseorang pergi melaksanakan ibadah haji. ويرجع. Kemudian dia kembali. اسمه قبل الحج إيش؟ ما اسمه هذا اسمك اسمك إيش؟ Siapa namanya? مامان. اسمه مامان. Nama beliau adalah مامان. ذهب للحج. Kemudian dia pergi melaksanakan ibadah haji. عندما يرجع. Ketika kembali dari hajinya. يتغير الاسم. Namanya berubah. لماذا؟ Kenapa? مامان. Namanya مامان. لا يجيب. Ya, dia tidak akan menjawab ketika dipanggil. يا أخي مامان. أخي مامان. لا يجيب. Dia tidak menjawab, tidak menoleh. يقول تنادي من. Kamu manggil siapa? أناديك أنت مامان. Aku sedang memanggilmu wahai مامان. لا. أنا أدفع 15,000 دولار وأذهب للحج أنا الحاج مامان. Ya. Saya telah mengeluarkan 15,000 dolar untuk melaksanakan ibadah haji. Namaku sekarang adalah Haji Maman. Haji Maman ana. Haji Maman. Hada ubudiyah? Apakah ini seorang hamba? Hada hajja li ubudiyatillah? Apakah dia melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk haji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji. Qala al-Hajj Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad dinamakan Haji Muhammad? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum hajju. Ba'd al-Hajj qala al-Hajj Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali telah melaksanakan ibadah haji. Apakah setelah haji mereka dipanggil dengan Haji Abu Bakar Siddiq? Naam. Iya. Idza la yujad fil Islam Haj Maman, ma yujad. Tidak ada di dalam agama Islam yaitu Haji Maman, ya, yang seperti ini tidak ada. Qala ana al-Hajj khamsa Maman. Ya. Tidak, ya. Beliau mengatakan justru saya telah melaksanakan ibadah haji 5 kali jadi haji 5 kali Maman. Limadha? Kenapa? Kenapa? Limadha? Khamsa marrat dhahab lil Hajj. Ya. Maman ya dipanggil haji 5. ويكتب 5 kali melaksanakan ibadah. ويكتب على البيت. على البيت الحاج 5 مامان. Ya, kemudian ya memasang papan nama di rumahnya itu haji 5 kali Maman. Tadi siapa itu di belakang buka HP? تعال يا شيخ. اخي sini اخي. تعال. تفضل يا اخي sini اخي. Hat telefon. Bawa ke sini HP-nya, akhi. Telefon. iPhone. Jazakallahu khairan. Masyaallah. Ba'dan jib batariyah wa shahin. Nanti apa namanya? Ambil charger. Ajlis hona hona. Duduk di sini, duduk di bawah. Hona, ajlis. Yaqul akhudh aqibah. لا لا ما تذهب لا تخاف إن شاء الله ما بقى الهلال نتاني نعم إذن عندنا مشكلة كبيرة في العمل بالعبودية ya di sini ya permasalahannya adalah dalam mempraktikkan mengaplikasikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah masalah yang besar sahih benar ibadatuk الواجب أنك تخفيها ما يراها أحد إلا الله سبحانه وتعالى هذا الواجب seharusnya sikap kita adalah berusaha أكثر العبادات seharusnya sikap kita adalah berusaha untuk menyembunyikan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal harusnya orang tidak banyak tahu tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah الآن كل شيء يصور
Sekarang semuanya harus ada foto. Al-Hajj yusawwir. Ya, yang melaksanakan ibadah haji foto. Al-Adha yusawwir. Ya, ketika melaksanakan ibadah haji foto. Salat yusawwir. Ketika melaksanakan salat juga foto. Doa yusawwir. Ketika berdoa juga selfie foto. Ish baqi lillah. Apa yang tersisa untuk Allah Subhanahu wa taala? Ba'dan tas'alu قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Kemudian tatkala kita menanyakan kepada dia, dia akan menjawab, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Sah. Ya. يستيقظ الناس الساعة كم في اندونيسيا؟ استيقظ صلاة الفجر. لا لا. يقول الساعة السابعة. الساعة السابعة. Ya, pada jam 7 ya, kebanyakan orang baru bangun. السابعه لا تستطيع تمشي. Ya. كل مستيقظ. Pada jam 7 pagi ya, semuanya sudah bangun. Ya, sampai-sampai kita tidak bisa berjalan. وأذان الفجر. Dan ketika waktu azan fajar dikumandangkan. كل نائم إلا من رحم الله. Semuanya tertidur kecuali orang-orang yang Allah rahmati. وتعالى انظر هنا على المسجد. Mari kita lihat coba di ke masjid. Lihat salat الفجر. صف واحد أو صفين. ketika salat fajar صفين. تمام. وصلاة الجمعة في الشارع يقول. ناس في الشارع لا يكفي المكان. لماذا؟ الجمعة واجبة والفجر غير واجب. وما خلقت الجن والإنس. ما فهموا أن خلق ليعبد. coba lihat. Kenapa ketika salat subuh hanya dua saf saja, sementara ketika salat Jumat saf penuh sampai keluar jalan? La. Salat Al-Id. Baik. Lebih dari itu adalah salat Idul Fitri. Ayat salat Id. Di mana salat Idul Fitri? Yaqul kull dunya tamtali. Ya, semuanya penuh. Taib, ayat hadzal fi salat Al-Jum'ah. Ya. Di mana mereka ketika melaksanakan salat Jumat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ya, dia mampu menjawab ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Taib. نحن نريد هذا مشكلة هذه هي المشكلة نريد الحل. Jadi ini kita harus pahami baik-baik bahwasanya ini permasalahan kita ya. Kita harus mencari solusinya. ما هو الحل؟ Apa solusinya? ما هو العلاج؟ Bagaimana cara mengobatinya? Ha. ما هو العلاج؟ من يعرف؟ Apa obatnya? Siapa yang tahu? يقول العلاج تجاهد نفسك. Obatnya adalah kita berusaha untuk melawan diri kita. تجاهد نفسك. تمام. Ya, kita lawan diri kita, hawa nafsu kita. الثاني الصبر يقول تصبر. لا تقول الفجر الآن الساعة الرابعة لا أستطيع. لا تصبر. Ya. Yang kedua adalah harus bersabar. Jangan kita beralasan kalau jam 4 untuk salat subuh kita tidak mampu. Harusnya kita bersabar untuk melaksanakan ketaatan tersebut. الدعاء يقول. Kemudian yang ketiga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. لا حول ولا عندما تسمع هذا مؤذن يقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يا رب أنا ضعيف أعني أعطني قوة حتى أدي العبادة. Ya. Ketika seseorang mendengarkan muadzin ya mengucapkan hayya 'alal falah ya, maka dia menjawab la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sesungguhnya aku adalah hamba yang lemah, berilah aku kekuatan, tolonglah hamba. تليفون. نعم. سامسونج. هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما شاء الله. تمام. اجلس اجلس. دلوك سين دلوك. جاني سنة. نعم. صحبة الصالحين. Ya. Cara yang keempat di antara solusi adalah berusaha untuk berteman dengan orang-orang saleh. لا تصاحب شياطين. Jangan berteman dengan para setan. تصاحب من يعينك على الصلاة. يقول لماذا غبت اليوم عن الصلاة؟ أنا أوقظك للصلاة.
Ya, harusnya adalah berteman dengan orang-orang yang saleh, yang mereka mempertanyakan kita, kenapa hari ini engkau tidak menghadiri salat? Ya, aku bisa membangunkanmu untuk salat. La budi nata'awan 'ala shalah. Ya, kita di sini harus saling tolong menolong untuk ditegakkannya salat. كيف نتعاون? Bagaimana caranya? يعني هذا يوقظ هذا. Yani yang satu membangunkan yang lain. وهذا يسأل عنه تجتمع للصلاة. Yang satu bertanya kepada yang lain, kita berkumpul untuk salat. أين الأولاد? Di mana anak-anak? أولادهم أين? Di mana anak-anak antum? أين? Di mana? 1, 2, 3, 5, 10. أين بقية الأولاد? Hanya ada 10 saja. Mana anak-anak antum yang lain? Mana anak-anak yang lain? يلعبون. Bermain-main. كيف يلعبون? Bagaimana mungkin mereka berani bermain? وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مروا أبناءكم بالصلاة هم أبناء سبع. لا تدخل مسجد إلا معك أولادك. تحافظ عليهم في المسجد لا يلعبوا في المسجد. واحد عن يمينك واحد عن شمالك. جيبوا الأولاد إلى المسجد لكن حافظوا عليهم في المسجد. نعم. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah di atasnya. Di sisi yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan salat tatkala umur mereka 7 tahun, ya. Jangan biarkan mereka tidak melaksanakan salat. Bawa anak-anak kita untuk melaksanakan salat. Yang satu letakkan di kanan, yang satu diletakkan di kiri kita. Jangan mereka biarkan di masjid berlari-lari. Kita mendatangkan mereka untuk melaksanakan salat dan kita menjaga mereka. لأن الولد ممكن هو يشجعك على الصلاة. Karena ya, seorang anak merasa akan termotivasi untuk melaksanakan salat. طيب هذا يأتي يصلي الفجر. Contoh misalkan ada seseorang yang datang untuk salat fajar. Salat أين الأولاد? Mana anak-anaknya? يناموا تعبانين. Ya. Ya, dia akan menjawab bahwa anak-anaknya sedang istirahat, mereka capek, lelah. Hona, hona, ajlis. Duduk situ, Pak. Ya. Aina al-aulad? Di mana anak-anaknya? يقول تعباني. Ya, dia menjawab anak-anakku sedang merasakan lelah. طيب وقت المدرسة كله يستيقظ كله يلبس كله يذهب صح. طيب. وما خلقت الجن والإنس ها لا هو يفهمها ليس يعبدون يفهمها أنهم خلقوا للدراسة الدراسة أهم من الصلاة صحيح أو لا. نعم. كتب ليه. Ya. Ketika salat mereka tidak datang, tapi ketika jam sekolah masuk, semuanya bangun, semuanya memakai pakaian sekolah untuk bergegas masuk ke sekolahannya masing-masing. Sementara kita beralasan atau kita menjawab bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Mereka mengatakan seakan-akan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka bukan hanya beribadah, bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, tapi hanya untuk melaksanakan sekolah saja, ya, bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadha az-zawj yas'al az-zawja. Ya. Seorang suami bertanya kepada istrinya. Yaqul aina hadha al-ashya? Limadha tukharribi? Limadha tukassiri hadha? Sah? Yuhasib az-zawja. Ya. Naam. Seorang suami bertanya kepada istrinya, mana barang ini, mana barang itu? Seakan-akan dia sedang memperhitungkan istrinya, di mana barang-barang yang dia telah beli. Lakin hal yas'al az-zawja sallaiti aw la? Apakah ya, seorang suami bertanya kepada istrinya apakah anda telah melaksanakan salat atau belum? La. Tidak. Illa man rahim Allah. Kecuali hanya hamba-hamba Allah yang Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Padahal dia memahami bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada aku. Telefon. HP-nya bawa sini, Pak. جزاك الله خيرا ما شاء الله تبارك الله. نعم. ايفون جيد. نعم ما شاء الله. نعم هنا يا شيخ هنا تدوقني لزيني جان كسانا لاقي اجلس. نعم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
إذن أكبر مشكلة العمل. كلنا مذنب، أنا مذنب، هذا مذنب، هذا كلنا مذنب. Permasalahan kita adalah dalam praktek, dalam mempraktekkan ayat tersebut. Kita semuanya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdosa dan saya juga berdosa. Bahkan kita semuanya pernah melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Lakin limadha tastamir fi dhanb? Istighfar. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa kita terus berada di atas dosa? Harusnya beristighfar kepada Allah, taubat kepadanya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Berdoa kepada Allah, ya Allah bantulah hamba untuk beribadah kepada-Mu dan juga bersyukur kepada-Mu, memperbanyak zikir kepada-Mu. Telefon. Kitab. Tamam. Jika telefon jibo, ha? Raqib anta. Kalau HP ya bawa sini. Antum yang awasi. Teman-teman yang di belakang situ. Fi soal? Ada pertanyaan? Kalam mamnu'. Jawal mamnu'. Enggak boleh buka HP, enggak boleh ngobrol. Ada pertanyaan? بعد الجوال ممكن ناخذ نقود الان ولا بطاقه ولا اي شيء. ممنوع الكلام. Setelah kita ambil HP, kalau seandainya masih ngobrol nanti kita ambil duit antum atau ATM lah minimal. Tamam? نعم. لا تخاف. إن شاء الله يرجع. ممكن يذهب إلى المدينة هذا جوال. Jangan takut. إن شاء الله nanti akan kembali. Kalau enggak paling nanti ke Madinah HP-nya. إن شاء الله. نعم. من عنده سؤال؟ Ada yang punya pertanyaan? بسم الله. Berdiri. أوقف. نعم. متعلق في قول الله عز وجل مخلوق في جميع الإنسان يعبد. المعنى هذا أننا لابد أن نكون في المسجد كل يوم صلاة 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 ما في عمل غيره. نعم نعم. ليس عندك عمل إلا العبادة. نعم. يا jawabannya itu, kita tidak memiliki amal kecuali beribadah kepada Allah. هذا سألنا متى تكون عبادك كل وقت. Tadi kita telah tanyakan kapan kita beribadah kepada Allah dan jawabannya adalah setiap saat. Tanam. Tidur ibadah dalam rangka beribadah kepada Allah. Tanam mubakkir hatta tu'ti al-jism raha tasta'in biha 'ala al-ibadah. Tidur cepat agar kita menghilangkan rasa lelah dari kita, tujuannya agar bisa melaksanakan ibadah. Awal ma taftah 'ainaik, ketika kita pertama kali membuka kedua mata kita, tadhkurullah ibadah, kita berzikir kepada Allah dan ini adalah ibadah. Tusalli al-fajr ibadah, salat subuh adalah ibadah. Tuqidh auladak lis-salah ibadah, kita bangunkan anak-anak kita dan ini bagian dari ibadah. Tas'al zawjaka 'an as-salah tuqidha lis-salah ibadah, kita bertanya kepada istri kita untuk melaksanakan salat, bangunkan dia dan ini bagian dari ibadah. Tatanawal iftar ibadah, kita makan juga dalam rangka beribadah kepada Allah. Tadhhab ila al-'amal hatta la tatlub min an-nas shay'an wa tataqawwa bihadha al-mal 'ala al-'ibadah wa tunfiq 'ala auladik. Ya, kita bekerja dengan tujuan agar kita tidak meminta-minta, menafkah, bisa menafkahi keluarga dan anak-anak kita. Ini adalah ibadah. Su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'an hadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah ditanya tentang hal ini. Qala hatta al-luqma tad'a fi fimratik ta'khudh 'alayha ajr. Ya, sampai satu suapan sekalipun yang kita berikan kepada istri kita, kita akan mendapatkan pahalanya. Hatta syahwa indama taqdhiha fi az-zawaj fi an-nikah ibadah. Bahkan sampai syahwat kita sekalipun, ya, ketika kita apa namanya lampiaskan syahwat tersebut dalam pernikahan dan ini adalah bentuk dari ibadah. Tamur bar'a. Ketika lewat di samping kita wanita. Tughmid 'ainak ibadah. Kemudian kita pejamkan mata kita yang adalah bagian dari ibadah. Mafhum? Bisa difahami? Kullu ibadah, lakin labud niyyah. Setiap saat kita bisa melakukan ibadah dan yang terpenting adalah niat di dalam hati. Mafhum? Bisa difahami? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan secara tegas, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk qul inna salati. Katakanlah sesungguhnya salatku. Qul inna salati yani a'malil badaniyah wa min a'zamiha as-salah.
Ketika Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwasanya salatku maksudnya adalah seluruh amalan-amalan zahirku, amalan-amalan anggota badanku. Wa nusuki dhabihati nasikati a'malil maliyah wa min a'zamiha adh-dhabh. Ketika Allah mengatakan, katakanlah salatku dan sesembelihanku, maksud dari sembelihan adalah harta, harta yang aku miliki hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang paling mulia adalah ketika dikeluarkan untuk menyembelih. هذا يقول ضيعنا أشياء كثير لو أنوي كان أجر كبير أنوي بالعمل أنوي بإيقاظ أهلي أنوي بالنوم عبادة لله سبحانه وتعالى. Ya, ada seseorang yang mengatakan ternyata ya sekarang kita banyak sekali menyia-nyiakan waktu kita. Kalau seandainya kita gunakan waktu kita untuk meniatkan dalam hati kita, kita membangunkan anak kita, mengajak istri kita, ini adalah sebuah bagian dari ibadah. Nah, soal. Ada pertanyaan yang lain? كسل يقول كيف يعالج الكسل في العبادة؟ يا pertanyaannya bagaimana cara mengobati sifat malas dalam melaksanakan ibadah? Syaitan. Ini adalah استعيذ من الشيطان. Ini dari setan. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. هؤلاء بالدباب من يعمل تاكسي دباب. Orang-orang yang kerja ya taksi ya ataupun kerja menjadi Gojek misalkan. Kam sa'a ya'mal fil yawm? Berapa jam mereka bekerja? Kam? Berapa jam? 10. 10 jam mereka bekerja. Mungkin 12 sa'a, sah? Mungkin saja 12 jam mereka bekerja. Idza ja'a al-masjid la yastati' yaqif daqiqatayn. Ketika namun sayangnya ketika mendatangi masjid ya seseorang tidak mampu untuk berdiri 2 menit saja. Sah? Benar? Hah? Yadkhul ba'd an-nas hana al-masjid. Sebagian orang masuk ke dalam masjid. Wa yanzur fil muadzin. Dan melihat seorang muadzin mengingatkan seorang muadzin bahwa waktunya telah tiba. Berdehem-dehem. Sahih? Benar? Hadha ukhruj ma'a 'inda al-bab huna. Wa yajlis ma'ahu sa'a yatakallam la yat'ab. Wallah la yat'ab. Kalau dia ya semenjak dia keluar dari masjid saja kita ajak dia ngobrol 1 jam dia tidak akan merasakan lelah. Yarqus min ba'd al-isha ila al-fajr yarqus. Ya, seseorang bisa kuat joget ya dari setelah isya sampai salat subuh. Sah? Benar? Lakin daqiqtain salat la yastati' qala yutawwil hadha imam. Ya. Tapi ketika melaksanakan salat 2 menit saja dia tidak mampu, dia beralasan bahwa imamnya terlalu panjang bacaannya. Man yahmilu? Siapa yang melu fil raqs? Syaitan. Siapa yang membuat dia joget-jogetan? Yang menyebabkan dia joget-jogetan? Siapa? Setan. La. La bud tanshat fil ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mafhum? Nah, harusnya kita bersemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Man anshat an-nas fil ibadah? Siapa orang yang paling rajin dalam melaksanakan ibadah? Syabab wala syab? Para pemuda atau ke orang-orang yang sudah tua? Man? Siapa? Man? Siapa yang lebih rajin? Anak muda atau orang tua? Hum anshat daiman fi as-saff al-awwal. Syabab la. Jawabannya adalah orang tua. Sah. Orang tua lebih semangat daripada pemuda, benar? Saf al-awwal lisyuyukh faqat. Ya. Saf pertama itu penuh hanya untuk orang tua saja. Syabab la. Adapun anak-anak muda tidak, tidak salat di saf pertama. Sahih. Benar? Aib. Aib ya, akhi. Wallah aib. Ini adalah aib. Syabab hum lazim saf al-awwal. Harusnya generasi muda itu harus ada di saf awal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Soal. Pertanyaan. Hala huna fil masjid. Beliau di masjid. Raqib al jamaah al thaniya. Yuraqib al jamaah al thaniya al mutaakhirin. Nah. Beliau mengawasi ya jamaah kedua, orang-orang yang terlambat salat. Wa antum raqibul jamaah al thaniya fi kull masjid bijanibkum. Dan antum semua yang ada di sini berusaha untuk mengawasi orang yang melaksanakan jamaah yang kedua di sebelahnya. Al jamaah ats-tsaniyah la tataghayyar. Jamaah yang kedua tidak akan berubah. Daiman li yata'akhkhar yata'akhkhar daiman.
Yang biasa terlambat dia juga, dia yang terlambat. Sahih. Betul? Udaiman yang yataqaddam yataqaddam, ma yataakhir. Dan yang biasa salat di depan, ya mukanya dia juga, ya tidak akan berubah. Hatta fil amal, fi nas daiman ta'ti mubakkir wa nas daiman yataakhir. Begitu juga hal ini terjadi dalam pekerjaan, ya. Biasa ada orang yang datang terlambat, ada orang yang datang di awal. Sah. Benar. Al-yawm ta'ban. Hari ini lelah. Wa ghadan zawja. Besok alasannya. Wa ba'dan aulad. Alasannya besok lagi. Alaqa yu'alliq hadha. La. Ista'in billah. Rabbi ij'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La hawla wa la quwwata illa billah. Na'am. Harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di antaranya adalah doa-doa yang dicontohkan oleh beliau. Naam. Soal. Pertanyaan yang lain. Al-ijab na'ti hatif. Naam. Yang bisa menjawab nanti dikasih HP. Naam. La yujad su'al? Tidak ada pertanyaan? Ah. Naam. Hadha khaf, yaqul yurid al-mushtara, ay wahid. Hadha? Hadha? Yalla hat su'al. Terkait pembagian rezeki kan kita sudah tahu itu dari Allah. Cuma kadang-kadang kita lihat kalau pembagian ada seseorang yang di dalam kantor memakai kekuasaannya untuk mencapai sesuatu, entah jabatannya dia naik atau sesuatu dari kantor, apakah itu tidak ada al-arzaq billah azza wa jalla. Ba'd an-nas yastaghil yani yastaghil amanatahu wa dhifatahu lilhusul ala shay'in zaid. La. تعال تعال هذا أنت تفضل شاب يعني تنجب عليه الشيخ تعال تليفون حبيني حبيني ديكيرا شيخ تدالية جزاك الله هنا دلوك لشيخ هنا سلام نعم حبيني. Rajul min as-sahaba radhiyallahu alaihim. Ada seseorang dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Arsalun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-yahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk mendatangi orang-orang Yahudi. Liakhudh minhum al-kharaj. Ya, untuk mengambil harta-harta mereka. Yani ya'khudh minhum mal. Untuk mengambil harta mereka. Haq lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, haq lil-ummah al-islamiyah. Harta tersebut adalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hak untuk umat Islam. Qalu hadha للنبي صلى الله عليه وسلم. Ya, mereka mengatakan bahwa ini adalah punya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha lak. Dan kemudian orang Yahudi ini menyisipkan harta tersebut untuk sahabat tadi. Ala. Sahabat tadi berlepas diri, tidak. La akhudh illa hadha. Aku tidak akan menerima kecuali harta ini. Yahud qalu bi hadha qamat as-samawat wal ard bil adl. Orang Yahudi ketika itu berkata bahwa dengan sikap jujur seperti ini agama Asia, dengan sikap jujur seperti ini langit ini tegak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal adil amal alladhi yurdhi Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan tugas kita sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Limadha tuqaddim hadha ala hadha? Kenapa kita mengedepankan satu dari yang lain? Hal tarda anta an ya'ti insan yuqaddim alayk hadha? Apakah kita rela ya, apabila kita dikedepankan oleh orang lain? La, lianak la ta'rif ahad. Ya, tidak akan rela. Sa'id al-dha'if. Kita harus membantu orang yang lemah. Akthar min musa'adat al-qawi. Kita harusnya bantuan kita terhadap orang lemah lebih daripada bantuan kita terhadap orang yang lebih kuat. Tamam. Naam. Ya. Masya, khalas hadiah antah. Naam. Sudah dapat hadiahnya. Ah. Soal? Pertanyaan? Qabla an yadhhab ila al-Madinah. Sebelum apanya pergi ke kota Madinah. Alhamdulillah. Naam. Ada kau usur ya. Auqaf. Berdiri.
ada tak uzur yang membolehkan kita tidak salat jamaah di masjid? هل هناك عذر العذر التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد لا يصلي في المسجد؟ كان الرجل من الصحابة لا يستطيع يمشي لا يستطيع يمشي يحمل رجل من هنا ورجل من هنا هكذا يسحبوه سحب إلى المسجد لأنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق ظاهر النفاق نصرها في السلام ليس نفاق مخفي. Dahulu ada salah seorang dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia tidak mampu untuk berjalan ke masjid. Dia meminta kepada sahabat-sahabat yang lain untuk memapah tangan kanannya, yang satu memapah tangan kirinya agar dia bisa didatangkan untuk sholat di dalam masjid. Karena para sahabat radhiyallahu anhu menyadari bahwa seseorang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dia adalah seorang munafik yang kemunafikannya adalah zahir, jelas, nyata. Mafhum? ما في عذر. tidak ada uzur untuk إلا لا يستطيع يقوم من السرير. Ya, kecuali apabila seseorang tidak mampu untuk bangun dari kasurnya. يقول أنا مريض لا أستطيع. Ya, ya, misalkan dia mengatakan bahwa dia sedang sakit tidak bisa bangun dari kasurnya dari ranjangnya. يقول في توزيع 500 ريال. خمسة مليون. Kita katakan ada pembagian uang 5 juta di sana. يقول الله أكبر بسم الله. Kemudian dia mengatakan Allahu Akbar bismillah dia langsung jalan. Sahih? Benar. Ya naam salat al-fajr. Tidur, tidak melaksanakan salat fajr. Qal wallah ta'aban marid. Alasannya karena sakit. Contohnya misalkan الساعة السادسة يستيقظ للعمل ليس مريض. Tapi ketika jam 6, teng, ya dia bangun untuk bekerja. Ya, tidak ada rasa sakit. Sahih? Betul? Ya. يوم الجمعة كل مريض عن صلاة الفجر. Ya. Pokoknya hari Jumat semuanya. Ijazah meta. Hari libur di sini ya, hari libur kerja, libur kerja ya, Pak. Ahad, yaumul Ahad. Yaumul Ahad. Kullu yanam 'ala al-fajr. Semua hari Ahad ya, subuhnya semuanya tidur. Illa man rahim Allah. Kecuali orang yang Allah rahmati. Allah al-musta'an. Allah musta'an. Naam. Ya, ada pertanyaan lagi? Naam. كيفية يعني حتى نهجر المعاصي ونتوب إلى الله عز وجل من الذنوب سابقا ونرجو ويرزقنا الاستقامة. ها؟ يا شيخ اسأل عن طريقة كيف نهجر المعاصي ونتوب إلى الله عز وجل ويرزقنا الاستقامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قدم تعال هنا. مجلك. قدم. ارجع أنت للخلف. تعال أنت بينهم. قدم يا شيخ. هذا مشكلة. نعم. يقول كيف نترك المعاصي صحيح؟ bagaimana cara kita bisa meninggalkan dosa؟ لابد تبحث عن أسباب المعاصي. Ya, kita harus berusaha untuk mencari sebab kenapa kita bisa melakukan dosa tersebut. Mungkin syaitan hawlak asdiqa as-su. Boleh jadi teman-teman yang buruk yaitu setan-setan dari bangsa manusia. Mungkin mujtama. Boleh jadi karena memang lingkungannya. Mungkin عندما تكون وحدك. Ya, boleh jadi ketika kita sendirian. Mungkin al-hatif. Boleh jadi sebabnya HP. Labud an tabhath an hadhihi al-ashya wa tughayyirha. Ya, kita harus mencari sebab-sebab ini tujuannya untuk merubah. Ud'u Allah. Meminta pertolongan juga kepada Allah. Istighfar la yuqannitq asyaitan. Kul ma tudhnib istighfar. Ya, kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ya setan membuat kita malas untuk beristighfar. Harus banyak beristighfar kepada Allah. Akthir min at-ta'at. Perbanyak ketaatan kepada Allah. Suhbat as-salihin. Ya, berusaha untuk mencari teman orang-orang yang saleh. Naam. Ah. Berikutnya silakan. Naam. عليكم السلام. Kemana dong situ? Paham? Dia belum paham, Pak. Lama paham. حتى عند نوسي لا تفهم دورها ها دور في دور حتى انا اسمع كتكتكتكت فقط نعم ابي فهم تعال هنا سيدي بقى دقت تعال نعم بقى.
Pelan-pelan Pak ya, pelan-pelan Pak. Gimana Pak? Shwaya. Pelan-pelan. Karena kita mau beramal supaya tidak dikatakan orang. Iya, biar orang enggak tahu. Supaya kita tidak dikatakan orang itu, ada perasaan tidak punya, saya tidak dikatakan orang. Bukan kita dikatakan kita. Oh, jadi ada keinginan untuk tidak diketahui orang dalam beramal. Iya. Nah, perasaan itu? Iya. Kita kan beramal, kita tidak tahu. Tapi ada perasaan, ah biar saya tidak dikatakan orang. Oh. نعم يعني احيانا نعمل يعني في قلبنا لا نريد الناس يعرفوا هذا العمل نعم هل هذا من الرياء لا احرص دائما العباده لا يدري عنها احد دائما احرص على هذا kata beliau ini bukan termasuk dari bagian riya justru malah kita harus berusaha ya bersemangat ya berusaha untuk ketika kita beramal itu tujuannya agar tidak diketahui oleh orang lain tatasaddaq taqum al-lail taqra quran tastaghfir na'am ketika kita bersedekah ketika melaksanakan salat ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk tidak diketahui oleh banyak orang na'am ala afdhal syai ini adalah yang paling istimewa ini paling mulia hawl قدر المستطاع الا احد يعرف على العباده الا الله سبحانه وتعالى berusaha semampu mungkin ketika kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mengetahui ketaatan tersebut الا العبادات التي ظاهره الجماعه مثلا صلاه الجماعه لابد الجمعه kecuali ibadah yang memang dilaksanakan secara nampak ya seperti salat berjamaah ya نعم maka ini mau enggak mau harus ketahuan dilihat oleh orang يا نفسي بقي دقيقه ها بقي دقيقه انا شيخ باقي دقيقتين نعم سيسا 2 منيت هذا يقول نمشي لا يريد نبقى يا beliau mengatakan kita harus pergi beliau enggak mau kita di sini نعم انا لله وانا اليه راجعون السلام يقول الرجل يسمع الأذان ويقول لا يأتي المسجد يصلي في بيتي وله أجر واحد ما عنده مشكلة لا صلاة الجماعة واجبة أقل شيء في حكم وجوب صلاة الجماعة الرجال أنها واجبة صلاة الجماعة bagi lelaki ini hukumnya wajib الذي لا يأتي الجماعة المرأة لأنها تحيض yang tidak mendatangi salat berjamaah itu hanya wanita. Kenapa? Karena dia haid. Ai wahid la yatil jamaah qul ha tahid. Siapapun ya, kalau seandainya kita melihat ada orang yang tidak salat berjamaah di masjid, kita tanyakan, "Ah, sedang haid?" Ai haid mungkin. Ya. La haid lazim yusalli fil jamaah. Kalau dia jawab, "Ya, saya sedang haid," ya boleh. Okelah. Tapi kalau dia mengatakan, "Tidak, saya tidak sedang haid," maka harus mendatangi jamaah. Baqi daqiqa wahida. Sisa 1 menit lagi. Baik. نحن الان لازم نتعاون kita di sini ayuhal ikhwa kita harus saling tolong menolong لازم نصلح مجتمع kita harus berusaha untuk memperbaiki kondisi masyarakat لازم نتعاون على الطاعه harus kita saling tolong menolong di atas ketaatan ibadah beribadah kepada Allah اجتمع في المسجد ya kita berkumpul di masjid هذا تليفون اتركه في المسجد ya hp ini letakkan di masjid اذا رايت هذا يفتح هاتف قول يا اخي جزاك الله خير اغلق هاتف الان دعنا نصلي نذكر الله نقرا قران ketika kita melihat salah seorang memegang HP kita nasihati ya akhi kita sedang di masjid tutup sejenak kita berusaha untuk banyak berzikir membaca Al-Qur'an al-aulad az-zawja anak-anak dan juga para istri jiran tetangga-tetangga kita asdiqa teman-teman kita la tatrukuhum lisyayatin jangan kita tinggalkan mereka berteman dengan para setan وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون jadi kita telah jelaskan bahwa tidaklah aku diciptakan tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah kul waqtak ibadah setiap waktumu jadikan itu adalah kul kalamak ibadah jadikan setiap perkataan kita adalah ibadah kul sama'ak ibadah jadikan setiap pendengaran kita ibadah kul kitabatak ibadah jadikan setiap tulisan kita ibadah fi 'indana 'amil nadhafah كتب المصحف كاملا عامل نظافة ينظف شوارع من بنغلاديش kata beliau subhanallah di kita ada seorang tukang bersih dia berhasil menulis Al-Quran secara sempurna dengan tangannya
dia dari Bangladesh, dia kerja di kita, dan dia mampu untuk menulis Al-Quran dengan tangan. Kita semua tahu bahwasanya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. تستطيع تكتب مصحف؟ Kita bisa menulis Al-Quran? تستطيع. Jawabannya bisa. Syaitan لا يريد تعبد الله. Tapi masalahnya syaitan tidak menginginkan kita beribadah. Awqat kathira dha'i'a alaina bidun ibadah. Banyak sekali waktu-waktu sia-sia yakni tanpa ibadah kepada Allah. Faragh اعبد الله. Ketika kita mendapatkan waktu luang, kita sempatkan untuk beribadah kepada Allah. متفقين؟ Sepakat? مفهوم؟ Sini pahami? انتهى الدقيقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل من كان سبب في إقامة هذا اللقاء وأسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. Akhir kita beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terbaiknya untuk kita semua dan juga untuk orang-orang yang telah berpartisipasi sehingga terciptanya kajian yang bermanfaat ini. Beliau juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita kebaikan dan kita dibantu oleh Allah untuk mengamalkannya. Beliau juga meminta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita kebatilan dan kita dibantu untuk meninggalkannya. اللهم آمين اللهم آمين. قل لهم على البرنامج. برنامج معهد السنة. أي برنامج معهد السنة برنامج الدروس هنا حتى يحضروا معنا. نعم. إن شاء الله يا. Beliau ingin disampaikan sebuah informasi bahwa kita juga akan mengadakan kajian di masjid apa namanya? Masjid Darul Istiqamah setelah salat maghrib dan hari esok kita akan mengadakan daurah dalam topik pembahasan ilmu akidah secara mendasar ya secara mendasar dan itu akan dilaksanakan di pesantren Urwah Ibn Zubair Urwah Ibn Zubair dua hari insyaallah dua hari di sana dan hari terakhir juga akan diadakan kajian di Masjid 45 ya kami berharap partisipasi dan kesediaan antum yang ada di sini untuk menghadiri kajian-kajian tersebut. Semoga hal itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini yang pertama. Yang kedua, Syekh Haitham Sarhan Hafizullah Ta'ala memiliki sebuah situs website yang sangat bermanfaat sekali, yaitu website yang dinamakan dengan Ma'had As-Sunnah Haitham Sarhan. Kalau kita ketik di Google Ma'had As-Sunnah Haitham Sarhan, akan keluar website beliau. Di situ ada pembelajaran yang bermanfaat secara berkala. Sebagai contoh misalkan pembelajaran tentang pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh umat Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah Ta'ala. Beliau telah meletakkan setiap materi disertai dengan evaluasi dan ujian yang bisa menjadi standar pemahaman kita sampai di mana kita bisa memahami materi tersebut. Beliau bagi, beliau susun dan di situ disediakan dalam berbagai macam bahasa. Di antaranya ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, cuma enggak ada bahasa Makassar. Ada yang bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, berbagai macam bahasa. Lebih dari 50 bahasa semuanya ada di situ. Dan usahakan coba kita lihat terlebih dahulu setelah kita buka situs webnya, kita daftarkan dengan akun baru. Dengan akun baru dengan mencantumkan email kita kemudian kita kerjakan dan insya Allah sangat bermanfaat sekali. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.